Kerajaan Terengganu telah memutuskan untuk membatalkan penganjuran Bazar Ramadan tahun ini. Demi kemaslahatan kesihatan rakyat akibat penularan wabak COVID-19, Kerajaan Terengganu telah memutuskan untuk membatalkan penganjuran Bazar Ramadan tahun ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dr. Alias Razak berkata, ini disebabkan risiko berlakunya kontak rapat adalah amat besar dan akan memberi kesan kepada kebarangkalian untuk berlaku penularan semula virus tersebut. Menangkan PKP telah dilanjutkan lagi sehingga 14 April depan, iaitu 10 hari sebelum awal Ramadan, dan mengambil kira suasana tidak menentu ketika ini, Kerajaan Negeri telah mengkaji kesesuaian pelaksanaan Bazar Ramadan pada tahun ini. Ini disebabkan risiko berlakunya kontak rapat. Kontak rapat adalah amat besar dan akan memberi kesan kepada kebarangkalian untuk berlaku penularan semula virus COVID-19. Sekaligus merencatkan usaha kerajaan untuk membasmi wabak ini sepenuhnya. Walaupun dari negeri Terengganu, alhamdulillah kepatuhannya agak bagus, tapi ada negeri-negeri yang belum mencapai paras yang kita letakkan, maka kita dilanjutkan lagi PKP ini paling tidaknya hingga 14 April. Itu juga bergantung pada keadaan kejadian kes seterusnya. Kalau masih tidak berkurangan, mungkin akan dilanjutkan lagi. Disebabkan keadaan inilah, maka hasrat mungkin akan berlaku pembasmian wabak ini secara total. Untuk tahun ini, Kerajaan Negeri memutuskan untuk membatalkan penganjuran Bazar Ramadan kerana berasaskan pada klasifikasi Bazar Ramadan tidak termasuk dalam kategori essential services. Perkara berkaitan pembatalan ini juga telah dipersetujui dalam mesyuarat yang kuasa khas Keselamatan Negeri JKKN Terengganu bagi menangani COVID-19. Bilangan 3/2020 pada 29 Mac 2020 yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Ini keputusan daripada Jawatankuasa Keselamatan Negeri. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas yang diadakan di Studio TV Darul Iman, Pejabat Urus Dia Penerangan Darul Iman, Kuala Terengganu. Dalam masa yang sama, pihaknya turut menyarankan kepada para peniaga Bazar Ramadan untuk membuat persediaan akibat pembatalan itu dengan beberapa alternatif yang boleh dipertimbangkan bagi mengurangkan bebanan kewangan yang terpaksa ditanggung. Pertama, mengusahakan pemasaran perniagaan secara dalam talian online. Mungkin kita telah terpaksa mengubah cara perniagaan kita daripada buka gerai kepada online. Yang kedua, perkhidmatan penghantaran ke rumah untuk sebarang bentuk produk termasuk makanan. Yang ketiga, menggunakan platform seperti GrabFood, FoodPanda atau yang seumpama dengannya yang sudah sedia ada beroperasi pada hari ini. Yang keempat, apa sahaja alternatif lain yang difikirkan sesuai. Ini sesuai oleh peniaga lah, mungkin dia lebih faham. Kita hanya membantu beberapa perkara yang boleh menjadi satu pilihan kepada peniaga-peniaga kita.